Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin mereview beberapa mobil. Salah satunya di antara Sigra, Innova dan Grand Max. Sudah cukup lama ya saya enggak nge-review. Banyak kesibukan juga sih sebenarnya, jadi agak kurang untuk mereview lagi. Baik, untuk yang pertama saya mau mereview mobil yang tentunya mobilnya insya Allah harganya ini bisa merekomendasi teman-teman semua yang mau ada kebutuhan untuk mobilnya. Di antaranya yaitu Isuzu Sigra tahun 2019. Pajaknya di bulan 2. Terserah nih mau kita panjangin apa pajaknya mati 2 tahun ya. Terima panjang bisa. Terima panjang kita bantu hidupin. Harganya pun sangat murah. Saya jual 105 juta. Saya jual kondisinya pajak tahun depan bulan Februari 2023. Warna grey, bertransmisi otomatis Sigra tipe R ya. Untuk spesifikasinya dia yang paling cukup komplit ya, tipe R. Sudah electric mirror, sudah ada fog lamp, dan juga sudah ada sensor parking depan maupun belakang. Chrome grillnya tersedia, electric mirror dan list pelipit pintu depan belakang maupun tersedia juga, sudah ada body set molding garnish chrome ya. Velgnya velg racing dengan profil ban 175/65 ring 14. Asli OEM dari Astra. Untuk kilometernya pun masih cukup rendah, kilometernya baru 73.000. Untuk dalam-dalam interior kilometer 73.000, setir-setirnya masih kencang semua. Jok dan kursinya semua, interiornya masih sangat tebal, bersih. Tidak ada masalah ya, saudara. Baik, kita ke mesin. Untuk mesin, insya Allah nggak ada yang rembes ataupun bekas turun mesin, nggak ada ya. Semuanya masih terkondisi dengan baik. Mesinnya pun tidak ada masalah. Mesinnya masih halus, tidak ngelitik, tidak ada yang pincang. Engine mounting maupun kaki-kaki semuanya masih sangat enak. Dan juga untuk depan tidak ada bekas eksiden tabrakan ya. Insya Allah mobilnya terjamin. Nah, ini juga masih asli bawaan dari pabrikan. Lampu-lampu semua pun masih asli bawaan dari pabrikan semua.
Oke. Di belakang. Di belakang juga yang tipe R sudah tersedia. Ini spoiler ya, tapi tidak ada lampu. Wiper belakang, garnish chrome di pintu bagasi, sensor parking di dua titik di bagian belakang. Untuk kursi tiga baris ya, saudara, kursi tiga baris. Di bagasi, di baris ketiga tersedia juga cup holder dan door, cup holder ya, cup holder dan rak bagasi. Kursinya ini kita lipat. Harganya saya jual 105 juta aja, masih bisa nego. Kalau terima apa adanya, 95 silakan. Tahun 2019 bertransmisi out manual. Mati 3 tahun ya, 3 tahun panjang 95. Tapi kalau saya urus pajaknya 105, nego santuy. Ya saudara, mobilnya bagus, insya Allah nggak akan mengecewakan. Selanjutnya ada mobil Daihatsu Grand Max tahun 2018, tipe D yang sudah AC, bertransmisi manual, 1300 cc. Ini asli bawaan dari baru. Semuanya masih asli, tidak ada bekas cat-catan ya. Catnya masih ori banget. Tidak ada bekas tempulan ataupun bekas lecet-lecet, nggak ada. Dan mobilnya terjamin tidak bekas eksiden nabrak ataupun banjir. Semuanya masih lempeng dari tulang apron sampai ke fender depan kanan kiri, masih rata semua. Dan di kap depan semi bonetnya masih asli original bawaan dari baru. Ya saudara, ini catnya Orion, belum pernah dicat. Catnya original. Kilometernya pun sangat rendah sekali. Kilometernya itu 47.000. Asli service record, bawaan dari baru. Nah, ini kondisinya. Mesin-mesinnya pun kering loh. Ini saya baru beli ya, belum lama, baru kemarin. Untuk interior semuanya masih asli, bersih, bening, tidak bekas ada kerusakan. Insya Allah mobilnya benar-benar bagus sekali. Insya Allah pasti cocok deh kalau ngeliat mobilnya. Yang punyanya sangat apik banget. Setir-setir pun masih kencang, kilometernya pun masih asli 47.000. Kayak kakinya pun masih bagus ya, tidak ada yang beledak-beleduk. Saya udah coba, udah test drive, jalan rusak pun saya udah coba, masih bagus sekali. Oke, kita cek mesin ya. Untuk mesin tergolong kering, tidak ada rembes, tidak bekas banjir, tidak bekas nabrak. Mesinnya masih sangat halus, 1300, 4 silinder, bertransmisi manual. Ya saudara, mobil ini sudah ada AC tapi belum ACPS aja ya.
kita buka di mesinnya pun, di mesin sebelahnya. Sebelah di bagian mesin pun tidak ada yang pincang ya, baik engine mounting maupun putaran mesinnya masih sangat langsam, tidak ada masalah. Insya Allah saya merekomendasikan mobil ini buat teman-teman semua. Harganya pun insya Allah oke lah harganya. Saya buka harga di 100 juta, masih bisa nego ya saudara-saudara. Harga di luaran, saudara-saudara cek dulu deh untuk mobil Grand Max ya. Untuk mobil Grand Max saudara-saudara bisa cek dulu, masih di atas 100 juta lebih, ke atas tahun 2018. Saya jual 100 juta masih bisa nego santuy, masih bisa nego halus. Oh ya, untuk di dashboard dia ini AC-nya dingin ya, saya udah coba loh, benar-benar dingin. Nah, ininya aja masih berfungsi dengan baik ya saudara, masih nyala. Buat ngecas pun masih bisa, nggak ada masalah. Untuk dalaman interior semuanya masih sangat bersih. Kalau menurut saya sih masih sangat terawat ya. Sampai di bagian dalamnya pun minim lecet-lecet loh. Minim sekali lecet-lecetnya. Benar-benar rekomendasi ya. Ini dilapisi sarung jok kulit ya. Sarung jok semi kulit. Masih bersih, masih bagus. Yuk kita ke belakang. Nah, namanya mobil bekas, tentu pasti ada sedikit PR-nya. Ini mobil belum pernah dicat. Masih original bawaan dari pabrikan. Cuma sedikit lecet di sini ya. Ini karena mau parkir mentok dikit sama di sini. Udah selebihnya insya Allah nggak ada masalah ya saudara. Ini bukan bekas nabrak ya, mau parkir dikit aja. Sama untuk pintu-pintu pun tidak ada yang pengok ya, tulang-tulang semua nih, pintu-pintunya semua masih utuh asli, tidak ada bekas pengok-pengok ataupun bekas cedera ataupun bekas dicat sekalipun tidak ada ya saudara ya. Untuk di bagian sini pun masih lempeng semua. Di bagian bagasi sini tulang-tulangnya masih aman, tidak ada yang pengok, tidak ada yang bekas cedera sampai tulang, nggak ada ya saudara. Insya Allah buat saudara yang berminat untuk mobil Grand Max ini, saya jual 100 juta masih bisa nego. KTP masih bisa pinjem satu kali insya Allah ya. Ini mobil benar-benar rekomendasi. Di luaran masih 100 lebih, ada yang 117, ada yang 110. Saya buka harga 100 juta aja. Ini jujur harga bajongan aja ya buat kalian. Yuk. Oh ya, untuk profil ban dia bannya Bridgestone ya, asli bawaan dari baru, belum pernah diganti. Kopling pun masih enak, kaki masih enak. Ya, untuk nih tanggalnya tanggal 1 bulan 6 2018. Untuk profil ban 165 ring 13. Ya, saudara. Pelek-peleknya masih bagus semua. Baik, selanjutnya kita ada mobil Innova Reborn V Diesel bertransmisi otomatis tahun 2017, warna hitam. Ini mobil sambil dibawa sama saya ya saudara. Kilometernya pun masih cukup rendah, 65.000 kilometer.
Semuanya masih asli bawaan dari baru. Kalau ini sambil pakai ya, saudara ya. Kita jual dalam kondisi ini seharga 320 juta ya, saudara. Tipe V yang ribbon ya. Diesel. Untuk dalaman pun belakangnya masih sangat original. Nah, ini kalau tipe V originalnya dia sudah ada cup holder dan meja makan ya untuk di bagian belakang. Dan sudah dan tersedia juga captain seat di bagian tengah. Nah, seperti ini ya saudara. Cup holdernya, door pocket, semuanya masih asli bawaan dari pabrik ya. Lampu di bagasi belakang. Nah, untuk di belakangnya ya, dia masih original semua, bawaan dari pabrik. Di tulang-tulang pun masih aman ya, tidak ada bekas cedera maupun bekas eksiden ataupun banjir sekalipun ya. Alhamdulillah tidak ada. Insya Allah aman ya mobilnya. Kita jual 320 juta aja. Langsung datang ke sini. Bisa cash atau kredit, kami siap melayani. Di bagasinya pun masih original ya, tidak ada bekas dempul-dempulan ataupun bekas eksiden cedera, tidak ada. Nah, ya, dilengkapi juga dengan kamera belakang untuk parkir ya, serta sensor di 4 titik tengah maupun samping kanan dan kiri. Oke, baik. Kita cek mesinnya. Ini mesinnya diesel ya, memang agak berisik. Tapi insya Allah mobilnya aman, service record bawaan asli dari baru. Bawaan pabrik, tidak bekas nabrak maupun tidak bekas banjir. Mesinnya terawat, setiap bulan dibawa ke bengkel resmi. Untuk di kap mesinnya pun masih original ya, tidak ada bekas eksiden maupun di apron, bullhead, sasis, rangkanya semua masih utuh. Mobilnya sangat sangat masih sehat sekali. Saya jual 320 juta masih bisa nego. Ya saudara, Innova Reborn tipe V bertransmisi otomatik tahun 2017. Kalau mau kredit DP 45 juta, angsuran 7,9 dikali 48 bulan. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini kursinya yang sudah elektrik ya. Yang sudah elektrik. Yang tipe tertinggi di kelasnya. Ini kilometernya 158. Thank you.
Dalemannya pun masih bagus ya. Jok kulitnya masih terawat. Cuman yang agak pecah-pecah dikit di daerah depan pengemudi, itu aja. Selebihnya aman semua, tidak ada masalah. Untuk di dashboard, depan, samping, belakang masih aman sentosa. Yang cup holder-nya tersedia. Oke, baik, kita cek mesinnya. Kalau saya lihat sih nggak ada masalah ya untuk di cup mesin asli bawaan dari Barun. Dan juga untuk di apron depan, bullhead depan, sasis semuanya tidak ada masalah. 107 juta. 107 juta nego halus, nego bensin. Ban-bannya masih tebal semua ya. Dunlop dengan profil ban 215 per 65 ring 16. Bannya masih cukup tebal semua. Oke, baik. Nissan X-Trail tipe CT yang 2500. Ya, saudara-saudara, yang sudah CVT. Kursinya sudah elektrik. Ini XT yang X-Tronic ya, saudara-saudara, 2500 cc tahun 2009. Untuk DP 15 juta, angsurannya sekitar 29-30an, kurang lebih ya. 2.900.000 sampai 3 jutaan estimasi saya. Dan juga sudah ada lampu di roof rail atas. Baik. Cukup yang tadi saya review, semoga bisa menjadi rekomendasi harapan saudara yang akan membeli kendaraan mobil. Akhirul salam, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam segi penyampaian maupun penyajian. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Otomotif.